tega melakukan sampai meracun keluarganya, ngaku nih kena bujuk rayune setan, jadi kena dibisik-bisiki setan, jadi ngacung keluargane. Aku yang malas nanding kalau setan bu, setan difitnah jerit anak bocah mateni mama bapaknya karo bekayune, kok jarane kena bisikane setan. Padahal aku ngaji urung pernah keruwana riwayat anak setan tega membunuh ibu setan. Langka bu, ya Allah ya Rahman. Wingi pasti anjur gempa bumi, wis nyontek pindah maning ya bu. Bukan begitu masalah ibu, bisa nih kulo bolak balik pindah. Bukan nyomaringana, kulo lagi ngaji ke mereka, temerika, angel banget ini ngomong. Ngaji temeriku, temerikin jenengan kondur nyong khawatir, mulanya kudu seri-seri ketiriki nangnya. Kok jenengan kondur dingin, oh tertiriki esian, alhamdulillah. Salam ala Nabi Muhammad. Wini, pasti anjur gempa bumi, kerasa dugi meriki mbak. Boten nggih. Nah niki lah kula badhe nyampaaken. Kula niki Cilacap. Kula Cilacape niku Kroya. Sanes Purwokerto. Kula kembang acara radi salam untuk nyampaikan. Kula Cilacap, sanes Banyumas, sanes Purwokerto. Cilacap niku ternyata menurut Badan Meteorologi Geofisika, lempengan kerak bumi ne Cilacap niku satu jalur kali Cianjur. Maka tenggene Cilacap perbatasan Jawa Barat, gene ku daerah perbatasan Pangandaran, Ciamis kalian Banjar Patroman, niku pasti anjur gempa bumi. Teng Cilacap bagian barat kerasa gempa bumi sedina niku nganti ping 5. Nganti ping 5 niku guncangane gede karena satu jalur kali tanahe Cianjur. Lah kula niki kroyak. Kroyane niki caket pantai selatan. Ngapunten nek pantai selatan benten kali pantai utara. Gene kula karena memang Widara Payung niku perbatasan langsung kali Australia, ombak teng pantai selatan niku dhuwur. Tapi tenang walaupun kula niki perek karo pantai selatan, tenang. Saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Kula mumpuni asli. Lah pasti anjur gempa bumi nang Kecamatan Adipala, gene niku kilen kecamatan nggen kula, ana wong hajatan nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Ebek niku kuda lumping. Cara kene apa? Cara lumping. Lah kok bedane karo kuda lumping yo ana ora kreatif nemen kok. Nek cara Cilacap ebek, cara kene arane cara lumping. Cara lumping niku wong melakukan kesenian kebudayaan dengan cara numpak jaran kepang, terus jari kerasukan setan mangan beling, guling-guling di atas bara api, terus dengan telanjang kaki melakukan dur paku, jari bisa melakukan itu gara-gara kerasukan. Kamu dengar lagu ini kok, ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda, kuda naik orang, salah lah, orang ngerti lagu ini sih. Nyong direngangi bu. Ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda. Ayah, tapi kuda bohong. Namanya jaran lumping. Lah ternyata lagi mendem niku lagi kerasukan setan. Kan ditabuhi niku pong dempung pur lagi mendem mangan beling. Anak gempa bumi ora kerasa. Timenpan krasong ki karo mendem lagi mangan belik ditabuhi kok iki borongan. Lah pas lagi mendem anak gempa bumi ora krasa, tukang deres niku tukang nyadap areng nggo ndamel gula Jawa. Lah nang wit kelapa niku wayah sore 3:30 lagi nyantel-nyantelaken bumbung nggo nunggoni netese banyu areng. Lah ternyata ndeleng maring pantai selatan ombake dhuwur. Desember niku kan ombake dhuwur terus dan ternyata gone dhuwur ora kaya biasane. Akhir tukang deres mudul mlayu kon bongok-bongok tsunami. Lah jaran lumping sing lagi mendemangan beli kok melu mlayu. Akhirnya rame tenggene kecamatan Kroya menyimpulkan padang gosip jebule setan wedi karo tsunami. Lagi kerasukan setan melu mlayu. Tapi kan setan ini wedi karo tsunami. Lah kok nang beling jere kerasukan setan. Kan malah setan
dalat-dalat di fitnah. Omangan-mangan beling dewek malah nyalahna setan. Setan ngedi karo tsunami. Lah anak bocah nakal ora bisa didik wong tuane kok malah nyalahna jare anak setan. Ana maning kadang-kadang mamane ngucap iki, bocah pelit persis kaya mbahmu. Ana wong kene kaya kowe. Anak maka kowe. Ya Allah. Iku sing menurut kita Afkarun Nawawi dipun mastani kufur melalaikan nikmat Gusti Allah sebab kita senang menjelek-jelekan keturunan senang ala-ala nasab na'udzubillahi min bulan Rajab di luar sholat akhlaknya tetap sholat supados kita lesane pun nek ngentikan sing sae apa maning hidup bermasyarakat apa maning jalan wong tua aja sampai keprucuk ngomong elek karo putrane khawatir ya nek lagi ngomong Allah ana wali liwat ana malaikat liwat derek mengaminkan malah doa jelek yang terkabul na'udzubillahi min jaminan-jaminan bunga jauh 12 pas ya Allah terima kasih atas kejujurannya ibu bisa ada di tomak minan asli jujur ngendikan jam 12 alhamdulillah niki sampai jam 2 sore temenan ya Allah agar pragade jam 2 sore berarti sholat duhur jam pindah setengah telu ya Allah leres niku Pak Kiai Kiai pun kondur saling apa niki pun duhur bu pun manjing niki nggih punyai leres pun manjing ya Allah kayak gitu kok nanti pun jam loro sore saking mriki kula pindah teng gene gembong gembong oh saya kira ngerti nih gembong teng gembong kulon saking mriki kula teng gembong kulon bapate jenengan kondurungnya sholat duhur bersolat duhur terus mangkat mriki kecuali youtuber non sewu tidak saya izinkan soalnya youtuber niki durung izin karo panitiane dhean malah soalnya niki nutupi jamaah akhirnya nutupi jamaah sing kudune kula nggone ngaji langsungan ora usah bela diri punya orang izin atau piye soalnya lainnya yang masih disuting itu non saya punya nih terkadang youtuber niku nek pancen wis izin ya ter go youtube sih disuting aja lainnya nyong lah sekali-kali jamaah sih disuting ayo ibu kayak gitu di jurnal jalan aku lagi di gerumuk lalar ya gak ini lah sih disuting aja lainnya nyong terus sesekali jajal jamaah muter kan jamaah kayak gitu satu kebanggaan panitia betul bu? Mungkin pamanik pancen wis izin karo panitia berarti panitia niku mengizinkan kepingin sukses pengajian di shooting karena jamaah pas lagi guyup pas lagi manget apa kepingin jadi youtuber lah kreatif seniknya gipungge ngejenangan kami tahu saking dalam wis celakan nganggo lipstick gincung barangan bajunya dari seragam ora disoting sing disoting mumpuni terus jadi youtuber sing kreatif sesekali jamaahe wong biasa ngetuk-ngetuk nang ngaji ngintili kan kudune ngerti kirane sing pas lagi rame pas lagi maca selawat sing ora selawat kan ora mumpuni tok jamaahe pun melu selawat youtuber ora kreatif saya ndak sepeser pun minta karo youtuber tapi jujur mawon nggih Mbak Yai lan iku ora dirisi nek ditutna dadan diintili oleh youtuber soalnya maaf nggih Bu nggih teng zaman kados niki kula kan tiyang istri kata fitnahe pamane durung kayurati maning Bu lan nggih bayangkan pamane kula kintu boten wonten youtuber menawi tiyang nah niki kan kiri ya istri kabeh mriku tengah istri kabeh karena istri kabeh sing kakung-kakung paling sing tengingking coba mangkene niki kula mundur-mundur ke mereka mbak kami kali santri nek buatan nonton youtuber jane bisa diminimalisir kayak contoh sing wingi dia punya gara-gara kesambet ngaten niku kesambet keprucut ngomong ngendik kirang pas orang mubalik rame akhirnya jadi viral ini memang kita dengan adanya media sosial jadi tertinggi orang tuh tapi maaf sangat itu saat ini kulo mboten setuju ketika konten youtuber-youtuber
setiap geraknya dunyai kadang nonton Syarifah juga melakukan tok di shorting, metukan mobil di shorting. Bayangkan bu, jeneng wong mudurkan mobil kadang pamane gledekane dhuwur kan mesti kadang ngincing ini bete? Wong ibaratnya maaf-maaf nggih santri teng pesantren di shorting teng youtuber arane santri pondok pesantren kang salah santri kitab niku nungsem sangat terkadang namun blebetan sarung nangge jilbab dan memang kalau santri salaf niku ndak pakai kaos kaki tapi gara-gara di shorting teng youtuber akhirnya dikira kami yang di pesantren ndak tahu tentang ilmu nanti kane jare santri tapi ora salehah niku ora kaos kakian. Nun sing niki diterangaken nangge hukum 4 madhab tentang baktian istri masalah aurat niki panjang banget Bu. Tapi gara-gara wonten youtuber niku wau nyoting dengan tanpa seizin kiai atau bunyainya ataupun kali gusning mawaning teng pesantren makmum sing. Iku sing menjadikan akhire kula mboten trimane niku kiai kula kadang. Kiai kita, kiai sepuh kiai pondok pesantren, gus-gus tenggene pondok pesantren hanya gara-gara media sosial diolok-olok tenggene komentar-komentar negatif. Kula sebagai santri mriksani kiai kula diolok-olok kula sing mboten trima. Nah akhirnya terkadang kula dados risih kali youtuber ini kuau pamane contoh dinten iki sing khususnya paling kula kali jenengan tiang istri gara-gara ke shorting nanti merongosek nyong diperhatikan langkai nyong nanti ngusir kula bokongi santri pun kan sedikit dados masalah bu ke YouTube nih jadi bunyai malah bokongi wong lanang malah ngedeng-dengna bokong barang ada ndak ada niat saya untuk bokongi tiang kakung tapi gara-gara nonton youtuber-youtuber nih wis gelem belani orang ngotinge orang kreatif akhirnya kulo yang dirugikan non sewu kulo ndak punya nama karena kulo ini hanya seorang santri saya ndak punya nama bu tapi untuk menjaga kulo ceramah kawit umur 8 tahun dari Indosiar nanti tekan saat meniko kulo juara tahun 2014 bu udah ngu banget kan terakhir aksi Asia di Indosiar 2017 mempertahankan iku sing luar biasa susah istiqomah ini iku sing ngamil tapi terkadang gini konten youtuber-youtuber sing akhirnya wingi kulo pasang kabar teng Instagram bahwa adine kula sakniki gelem melu ngaji netutaken mumpuni ana isin piyambake tapi adine kula niki lanang kula jak kula perkenalkan bahwa niki adik kula lanang dan kakak kandung saya kadang tiyang mboten ngertos sing nyetir niku dikira bukan mahramnya saya karena kula dereng nikah kami sudah menjaga sing nyetir niku dulur lanange kula langsung ditambah lagi youtuber ternyata inilah apakah betul sosok pacarnya mumpuni berarti Ustadz Gus A tersingkirkan masa enggak nih mumpuni pacaran umpamanya calon pun ya orang mungkin tak gandeng bu memang niku tujuannya gue ndamel YouTube niku supaya menjelaskan bahwa ini jebule adine mumpuni tapi gak ini gawe judul niku kepingin ben ditonton sing akhirnya kalau ngomong saya nek mereksane youtuber sana kira di kirang simpatik malih pun hilang respect gara-gara gini bu ya orang sing perak orang sing ngadong youtuber nek udah mau judul kenapa malih ke media sosial zaman sana ini fitnah luar biasa enggak memang resiko jadi mau wis dikenal kudu siap resiko nih tapi ya tulung lah hati maminan meminimalisir terima kasih mesti pajar nanti nyong anu minum ya, terima kasih ya Bu ya isi lo di telanan jenangan kemarin anak youtuber lagi minum kan oh mumpuni rojak para puasa ini gue rame mami mau kabare terus niki meminimalisir supaya tidak ada fitnah yang timbul alhamdulillah sing terpenting pengajian hari ini panitianya begitu semangat mengadakan pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj sesarangan jalannya mushola barokatul hidayah tepuk tangan sepindah kali untuk panitia kita luar biasa semangat sing keprok utangnya lunas kabeh sehingga dan terketar utangnya moga-moga rezekine sebarokah amin Allahumma saya itu pengawasan dinten menika terima kasih Pak Daramil mewakili Forkom Tincan para ibu nyanyi Syarifah ngapunten matur sembahyang sanget terus hadir langsung Mbak Yai terus maringi bimbingan lan wawasan dumateng kita masyarakat wonten ing kene desa
Tur Pemalang, mudah-mudahan kita dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islami, dipun tambahi ihsane, kita sehat panjang yuswa, kita manfaat ikan barokah, diparingi godang salih salihah, lagi kita mawaddah warahmah sakinah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dados masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ampun kontur, ampun cengar rumi, nami samake doa abadi dipun imami kalian popok. Kalian punya ini apa? Oke, Faisal Dolina, Mbak Yari Kersom berkait doa penguasaan cintan meniko. Semoga Pak Kiai pesane memberikan sihatan doa kali sedaya warga masyarakat Kabupaten Igede Tuku Malang. Matur sembah suluki Pak Kepala Desa. Syarifah, niki dipun kapurih mengimami doa penguasaan cintan meniko. Oke, punya ini semoga. Semoga sama aku pulau pasrahkan kali perawat aku jalan semoga. Saya itu sudah dapat ngaki pampunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tipu ini kami kalian bobo. Ya semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Takut balallahu minkum.